Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله حاضرين sekalian yang ada di masjid ini dan juga tentunya yang mendengar di tempat yang lain, dan kepada bapak-bapak semua yang ada di depan sekaligus juga tokoh masyarakat dan semua yang hadir, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Barangkali nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Dahulu para salaf mereka berdoa, balighna bi Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, mundu sittati ashur, semenjak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Ramadan menjadikan bekal kita untuk mendapatkan surga. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarga beliau tentu, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Taib hadirin muliakan Allah, handout yang ada di tangan antum itu hanya catatan ringkas dari dua sumber. Pertama dari kitab Sifat Shaum Nabi yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali. Yang kedua diambil dari makalah tanpa disebutkan siapa namanya, Fa'il Al-Khair Halus Salaf Fi Ramadhan, bagaimana salafus saleh di bulan Ramadhan. Waktu yang singkat ini insyaAllah kita manfaatkan untuk sedikit murajaah hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadhan. Sementara hadis yang di atas dikeluarkan Imam Tirmidzi dan itu terdapat dalam banyak sumber, salah satunya dalam syarah kitab Tauhid, sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia bernama Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, katanya, lamma sa'idal mimbar sallallahu alaihi wasallam qal amin thumma sakat faqala amin wa sakat wa qala amin qalu ala ma amanta ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, ketika Nabi naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, maka sahabat bertanya, kenapa engkau mengaminkan ya Rasulullah, atas sebab apa engkau mengaminkan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala li raghima an fi mri'in dhukirta indahu falam yusalli alaik. Katanya, datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia mengatakan, semoga Allah menghinakan siapa saja yang dia mendengar nama engkau disebut, falam yusalli alaika, tapi orang ini enggan bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan olehmu amin, faqultu amin, maka saya mengatakan amin. Kemudian amin yang kedua, raghima an fi mri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja ay kharaja min ramadhan falam yughfar lahu ay lam yughfar lahu min dhanbih.
Yang kedua kata Jibril, semoga Allah menghinakan seorang yang dia diberi umur, dia memasuki bulan Ramadan, datang di tanggal 1 Ramadan, berakhir di hari terakhir bulan Ramadan, dia masih hidup, tetapi orang ini tidak dimaafkan dosanya, Ramadannya sia-sia. Maka ini didoakan oleh malaikat Jibril, semoga Allah hinakan orang yang demikian. Qul amin, ucapkan olehmu amin, fakultu amin. Maka Nabi mengatakan amin. Sedangkan amin yang ketiga, rahima an fimri'in adraka abawaih, semoga Allah menghinakan seorang anak yang bertemu dengan kedua bapaknya atau kedua orang tuanya. Maksudnya kedua ayahnya adalah ayah dan ibunya, dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini menyia-nyiakan durhaka, kemudian dia tidak masuk surga. Maka kata Jibril, kul amin, katakan olehmu amin, fakultu amin. Tiga bagian ini ikhwan sekalian, atau hadis ini diberikan syarah yang cukup panjang oleh para ulama. Saya akan menyebutkan beberapa nukat atau beberapa catatan penting hadis ini yang di handout tidak dituliskan. Awalan yang pertama, masyru'iyati salawat ala nabi. Yang pertama, disyariatkan kita bersolawat kepada Nabi SAW. Bentuknya sangat ringkas, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi dimanapun kita berada ikhwan, selama bukan di kamar mandi, usahakan seorang membaca, dan ini hak Nabi atas umatnya. Ketika kita mendengar nama beliau disebut, ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang kedua, begitu juga dalam masalah kitabah, kitabah penulisan. Kalau kita menulis nama beliau Nabi Muhammad, maka di belakangnya dikasih tambahan sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa kita, tapi yang dihindar jangan disingkat dengan SAW. Para ulama menyebutkan jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan SAW, sebagaimana subhanahu wa ta'ala disingkat dengan SWT, assalamualaikum disingkat dengan SS, ya kan? Kemudian hari ini zaman banyak disingkat-singkat. Kalau antum dan saya menulis di WhatsApp misalnya, semoga Allah memberikan pahala bagi orang yang capek menuliskan karena menuliskan lengkap sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum menulis misalnya di WhatsApp, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kalau ada salawatnya tuliskan juga, baru isinya mohon hutangnya dibayar segera. Atau kalau mau ringkas lagi, bismillah, untuk ucapan salam tidak diharuskan, tapi dalam kitabah menuliskan basmalah, bismillah, afwan, uangnya tolong dikirim segera. Yang ketiga, hadis ini ikhwan sekalian sebagai dalil bolehnya seorang, bukan dibolehkan, disyariatkannya mengucapkan amin dari doa yang dipanjatkan. Makanya didoakan oleh malaikat, pimpinan malaikat Jibril alaihi salam, diaminkan oleh pimpinan Rasul Nabi Muhammad SAW. Insyaallah doanya makbul. Jadi kalau ada orang mendoakan kita, diaminkan selama doa itu baik. Misalnya seorang memberi uang di perempatan jalan, 2.000 rupiah kepada orang yang meminta, dia cacat kakinya, lalu dia mendoakan semoga rezeki bapak banyak atau berkah, maka kita aminkan. Kemudian ternyata dia mendoakan lagi, mudah-mudahan urusan jenengan lancar, amin. Ini kan diaminkan. Antum kasih lagi 5.000 lagi, dia mendoakan lebih panjang lagi, kasih 10.000 doanya lebih banyak ya. Cuman jangan menjadikan fitnah, ketika diberikan dia mendoakan diaminkan. Jadi jangan seseorang mengatakan saya tidak perlu didoakan, sampean aja doakan diri sendiri misalnya.
Maka ini jangan. Karena kata beliau, la na'rif, kita tidak tahu dari mana doa ini dikabulkan. Sehingga sebagian salaf ketika kekeringan, lalu dia ada yang berdoa, Allahumma aghithna al-yawm, ya Allah turunkan hujan hari ini. Begitu hujan diturunkan, dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya lah yang menjadi sebab hujan diturunkan. Seperti juga Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa demikian? Karena mungkin ada binatang yang juga kekeringan waktu itu, dia berdoa kepada Allah. Sebagaimana Syekh Albani menukilkan satu hadis yang sahih, kata beliau, laula al-bahaim lam yumtaru. Bisa jadi kalau bukan karena binatang, hujan tidak akan diturunkan. Rabian yang keempat, ikhwan sekalian, hadis ini menunjukkan perintah bagi seseorang untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadannya lewat, kemudian pahalanya tidak kita dapat. Maka dari itu ada hadis Abi Umamah Al-Bahili, ketika Nabi SAW naik bersama Malaikat Jibril dan juga tentu Mi'raj sebagaimana riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, atani rajulan, datang dua orang yakni malaikat lalu membawa Nabi naik. Ketika Mi'raj, Nabi melihat satu kaum yang mereka itu digantung, mu'allaqina bi'araqibihim, kakinya, tumitnya di atas sementara kepalanya di bawah, dan dari mulutnya yang robek, tasilu daman, mengalir darah. Faqala sallallahu man haula, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan, haula illadzina yastahillun, mereka orang-orang yang menghalalkan, maksudnya menghalalkan berbuka sebelum waktunya, sudah makan sebelum waktunya maghrib. Dan ini mudah-mudahan tidak ada di Salatiga, juga di Semarang dan kota-kota yang ada, di mana seorang berbuka puasa bukan di waktu maghrib tapi sebelum zuhur, masuk ke sebuah warung ditutup dengan kain, saya lihat kakinya ada 7 orangnya, berapa jadinya kakinya cuma 7 orangnya, ada 4 ikhwan, yang satu kakinya dinaikkan 1 ternyata, dan dia pakai mobil letternya H waktu itu. Saya di Semarang letternya H. Cuman jangan kita suudzon dulu terhadap orang yang masuk warung di siang Ramadan. Mungkin mereka orang-orang yang sakit, ya kan? Orang yang sakit sedang buka puasa, boleh, tidak apa-apa. Kalau kita lihat orang yang segar-segar, mungkin mereka musafir yang datang dari jauh, ingin safar, kemudian dia makan siang. Kalau safar juga tidak, mungkin mereka orang yang lupa, ya kan, hari kelima mungkin gak masih lupa, mungkin masih mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Ala kulli hal, jangan sampai terjadi ini pada kita sekalian, di mana seseorang dia berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, hadis ini juga mengingatkan kepada kita sekalian yang kelima, bahwa Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang yang dia ketika berpuasa dia mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahalanya. Dan Syekh menjelaskan dalam kitabnya beberapa alasan apa saja yang menimbulkan hilangnya pahala dari puasa. Taib, yang keenam ikhwan, hadis yang di atas tadi menunjukkan faedah wajibnya setiap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbahagialah antum jika masih ada orang tua, dua-duanya atau salah satunya. Nabi mengatakan orang tua adalah babul ausat atau pintu yang tengah dari surga. Di saat keduanya telah meninggal, maka kesempatannya semakin sedikit berbuat baik. Coba kita lihat sebagian salaf, mereka dengan orang tuanya sangat ihtiram, dan ini jauh dibandingkan hari ini, banyak anak-anak hari ini yang kurang hormat sama orang tuanya. Sebagai contoh misalnya Uwais Al-Qarni, dia ayahnya sudah wafat, yang ada tinggal ibunya, seorang ibu yang tua renta dalam keadaan buta,
ibunya ingin berhaji, lalu dia bilang kepada anaknya, "Uridu an ahuj." Kata anaknya, "Musta'id ya ummah." Katanya, "Siap wahai ibu, astati'an urafi'uki fil hajj." Saya akan menemani engkau di saat haji. Tetapi dari Yaman ke Mekah belum ada kendaraan sebagaimana hari ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia membeli seekor kambing yang besar dan dia panggul setiap hari naik bukit dan turun bukit untuk melatih ototnya. Karena dia akan membawa ibunya dari Yaman menuju Mekah dan digendong. Sampai orang mengatakan, "Kana Uwais al-an majnunan." Katanya Uwais sekarang sudah gila. Tapi dia lakukan tidak peduli, sampai akhirnya datang waktunya, ikhwan. "Fawadatu ummi ala dhahri." Aku letakkan atau gendong ibuku di punggungku. Kemudian famashayna, kami berjalan. Satu hari, dua hari terus dari Yaman menuju Mekah. Dan itu tidak pernah dia merasa mengeluh. Tidak pernah dia keluarkan kalimat punggungnya pegel dan yang lain. Di zaman kita hari ini mungkin sangat jarang, bahkan belum kita temukan seorang anak menggendong ibunya berhari-hari beratus-ratus kilo. Hari ini yang saya dengar ada seorang mahasiswa diminta oleh ibunya membelikan gas. Gas yang kecil itu. Kata dia, "Saya enggak mau. Besok saya mau ujian." Dan itu kalimat sepertinya biasa, padahal itu sesuatu yang sangat luar biasa. Atau seorang mahasiswa yang di saat dia wisuda ditanya oleh dosennya, karena di belakang dia ada seorang bapak tua dan ibu yang sudah tua juga, keduanya pakai sandal jepit, datang dari daerah yang dari sini kira-kira 5 jam naik mobil, orang kampung, ikhwan. Lalu mahasiswa ini bilang, "Yang tua adalah tukang kebun saya dan ibu yang tua ini tukang masak saya di rumah." Padahal dia itu adalah ayahnya dan ibunya. Dia malu menyebutkan bahwa itu ayahnya dan itu ibunya hanya karena penampilan bapak ibunya yang mungkin tidak sama dengan orang tua yang lain. Ini anak durhaka, ikhwan. Saya cuma ngasih komentar, sesungguhnya seorang anak yang tinggal di gunung tidak pernah belajar, tidak mengerti bangku sekolah, jauh lebih baik dari Anda wahai mahasiswa. Nilai 3,9 yang dia dapat sia-sia. Ya kan? Lebih baik seorang yang tidak mengerti atau buta huruf tapi dia baik kepada orang tuanya. Seperti yang dilakukan oleh banyak salafus saleh terutama di bulan Ramadan, ikhwan. Di saat sahur dan di saat buka, seorang anak ternyata mengambilkan makanan orang tuanya. Kemudian dia tidak mengambil langsung makanan untuk dirinya. Ketika ditanya, "Limadza fa'alta dzalik?" Kata dia, "Khasyitu." Aku cuman khawatir kalau aku mengambil makanan tersebut, bapak atau ibunya menyenanginya. Keburu diambil misalnya tempe atau apa, maka lebih baik saya terakhir. Biarkan orang tuanya dulu ngambil dan aku sisanya. Ketika didesak, kenapa begitu? Saya khawatir ini jadi dosa besar. Karena mengecewakan orang tua senang makanan, keburu diambil anaknya. Adalah Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Idza masyaina ana wa abi wa idza jaa ar-rih min jihatil amam amshi khalfahu wa idza jaa ar-rih min janibil ayman amsi min janibil aysar." Kalau angin datang dari depan, di saat aku berjalan dengan ayahku, maka aku berjalan di belakangnya. Jika angin datang dari belakang, saya berjalan di depannya. Kalau angin datang dari samping kanan, aku jalan di samping kiri. Kalau angin datang dari kiri, aku berjalan di kanannya. Maka orang-orang bertanya, "Kenapa engkau demikian wahai Ibnu Umar?" Kata beliau, "Khasyitu gubarun wahid." Aku cuma khawatir ada debu satu biji. "Waqa'a ala wajhi abi fayuktab minal kabair." Aku cuma khawatir
ada debu satu biji nempel di wajah ayahnya karena sandal yang dia pakai naik debunya, dan itu dikhawatirkan jadi dosa besar. Makanya dia tidak ingin ada debu yang nempel gara-gara sandal dia, sehingga kalau angin dari depan dia jalan di belakang. Taib. Ada lagi sahabat ikhwan, miskin. Dia punya ibu tidurnya di atas pelepah kurma. Kemudian masuk ke dalamnya, ada lubang di sebelahnya, kala jengking dua ekor. Kemudian anak ini, apa yang dia lakukan? Maka dia masukkan tangannya ke lubang sehingga disengat, kala jengkingnya keluar dan dibunuh. Tinggal satu lagi kala jengkingnya, dimasukkan lagi tangan yang satunya ke dalam lubang, kemudian disengat dan dibunuh. Ketika ditanya, kenapa engkau demikian? Kata dia, aku cuman khawatir kalau aku pergi, nanti kala jengking keluar menggigit ibuku. Biarlah aku yang digigit. Dan banyak lagi, semua azhar, ataupun bahkan termasuk juga ucapan, yang menunjukkan bahwa dahulu orang-orang terbaik dari umat Muhammad SAW, mereka menjadikan orang tuanya luar biasa. Hari ini kita lihat, terutama di bulan Ramadan, berapa banyak orang tua yang harus bersusah payah membangunkan anaknya di saat sahur. Anaknya bukan masih kecil, sudah dewasa, sudah balig, ada yang sudah kuliah. Berapa banyak orang tua kita sekarang sangat baik, sampai dibilang mungkin keterlaluan sayangnya. Seorang laki-laki ikhwan, kalau sudah balig, orang tua asalnya tidak wajib memberi nafkah. Mahasiswa rata-rata sudah balig, ya kan? Tapi orang tua masya Allah sangat sayang, tetap disuplai, uang kosnya dipenuhi, kebutuhannya, sampai dia nikah pun dibelikan kendaraan, rumah dan seterusnya. Tapi sayang, si anak kadang-kadang tidak tahu diri. Qismatun diza, pembagian yang tidak adil. Orang tuanya sangat baik, dianya kadang-kadang perilakunya kurang ajar sama orang tuanya. Taib, jadi yang keenam, hadis ini mengingatkan doa dari malaikat Jibril bagi anak yang durhaka pada orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga pada orang tuanya masih di dunia. Ikhwan sekalian, saya tadi mengatakan berbahagialah yang masih punya orang tua. Karena kita kalau sudah meninggal ayah ibu kita, kita tidak bisa di bulan puasa ngirim makanan, betul tidak? Udah wafat. Kita tidak bisa telepon waktu sahur, sudah wafat. Kita tidak bisa juga mengirim parcel katakanlah, atau belikan baju, karena sudah meninggal. Yang kita dapat adalah berziarah ke kuburannya. Kalau dulu masih hidup kita bisa untuk berdialog walaupun lewat telepon. Kalau sudah wafat sudah selesai. Maka semoga Allah merahmati seorang anak yang dia mungkin dia bersabar mengantarkan makanan buka atau sahur untuk orang tuanya, atau dia mungkin berbuat baik sebagaimana ketika orang tuanya di waktu dia masih kecil berbuat baik. Sabian, yang ketujuh, hadis ini perintah kepada kita supaya kita berusaha menghindar dari tiga macam yang disebutkan tadi ini. Berarti kalau kita disebut nama Nabi, usahakan salawat di bulan Ramadan, usahakan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, kita menjadi orang yang terbaik kepada orang tua kita sekalian. Kalau kebalikannya ikhwan, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di bagian yang lain di handout tadi dituliskan di bawahnya tentang fadail as-siyam, keutamaan-keutamaan puasa yang setiap kita insyaallah sudah mengetahuinya. Ada sabil muraja'ah ikhwan, dalam rangka untuk muraja'ah, nam kita bacakan satu persatu. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Unzila minas sama'i sabi'ah ila sama'i dunya jumlatan wahidah. Diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia sekali diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Kalimat ini juga disyarah, diantaranya penjelasannya adalah Quran turunnya itu di malam Lailatul Qadar, di 10 hari yang akhir, bukan 10 hari yang tengah. Di ayat yang lain Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya, di malam Lailatul Qadar, diputuskan segala urusan dengan bijaksana. Para sahabat bertanya, ayu amrin ya Rasulullah, urusan apa yang Allah putuskan di malam tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man yuhyil mauta, man yuhyi fis sanah, siapa saja yang hidup dalam setahun. Maksudnya yang akan lahir dalam setahun itu ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Makanya kalau ada anak kita atau anaknya ikhwan lahir sebelum Ramadan, bulan Syaban, berarti anak ini termasuk yang dicatat ulang di malam Lailatul Qadar tahun kemarin, bahwa dia akan lahir di tahun ini. Jadi ketetapan dalam setahun ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar, dan itu disebut takdir sanawi atau takdir tahunan, yang dia merupakan rincian dari ketetapan takdir yang di Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, waman mata fis sanah, siapa yang akan meninggal dalam setahun. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau hari ini kita masih hidup, Ramadan awal, pekan depan mudah-mudahan masih hidup, dua pekan lagi mudah-mudahan masih hidup, sampai akhir Ramadan masih hidup, berarti bukan kita orangnya yang dicatat di Lailatul Qadar tahun kemarin yang akan meninggal di tahun ini. Saya punya teman, dia bekerja di satu perusahaan di Semarang. Beliau bilang, insya Allah Ramadan ini saya akan baca Quran dua kali khatam. Maka saya bisa pastikan hari ini dan Ramadan besok dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Kenapa? Karena beliau kecelakaan beberapa bulan yang lalu dan telah wafat mendahului kita. Dan beliau termasuk salah satu orang yang di malam Lailatul Qadar tahun kemarin dicatat bahwa dia orang yang akan meninggal di tahun ini. Wa minar rizqi, termasuk rizki ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Antum misalnya tadi pagi masih makan, dan yang kita makan tadi pagi termasuk rizki yang kita dapat yang telah dituliskan di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin. Begitu juga dengan hujan, berapa banyak hujan turun dalam setahun termasuk di dalamnya. Syaqiyun am sa'id, sengsara atau bahagianya juga sama ikhwan. Jadi kalau misalnya tahun ini kita sedihnya ada 10 kali, bahagianya ada sekian kali, maka ini termasuk yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin. Taib, ini yang pertama, diturunkan Al-Quran. Tsanian, yang kedua, bulan Ramadan itu di sana saumnya ini menjadikan apa? Sebagai junnah. Junnah adalah tameng atau benteng. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk ba'ah. Al-ba'ah al-jima'. Al-ba'ah itu mana asalnya? Berhubungan suami istri. Siapa yang sudah mampu berhubungan suami istri, maka menikahlah. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia menjaga atau menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada seorang mahasiswa, ikhwan sekalian, saya ditelepon habis subuh, saya tidur, kemudian saya bermimpi basah, ihtilam, apakah batal puasanya? Maka jawabannya, ihtilam tidak membatalkan puasa. Apa yang saya lakukan? Maka yang dilakukan adalah mandi sebelum zuhur. Jadi kalau ada di antara kita pas puasa tidur bermimpi basah, maka dia mandi sebelum sholat zuhur.
Kemudian jam 2:30 saya ditelepon lagi oleh orang yang sama. Ustaz, saya yang tadi sudah mandi dan sudah sholat duhur. Habis sholat duhur saya tidur lagi, lalu saya mimpi lagi. Apa yang saya lakukan? Ya, antum mandi lagi, ya kan? Sebelum sholat asar mandi lagi. Kemudian saya berpesan, habis asar jangan tidur lagi, ya kan? Nanti dikhawatirkan mandi lagi. Lalu dia bilang, saya ini bagaimana ya? Kata, lagi mana? Saya itu kalau dengar suara wanita, saya langsung keluar air maninya. Waduh, udah repot ya kan? Jadi kalau dia mau nelpon pulsanya habis, di situ yang keluar suara perempuan, ya kan? Maaf, pulsa Anda habis. Nah, ini masalahnya. Kalau di Saudi, antum pulsanya habis, yang keluar suara laki-laki, suaranya gede. Ya. Afwan, begitu kan? Di Indonesia enggak. Cewek ya, Pak. Maka orang seperti ini sebaiknya menikah. Saya tanya antum semester berapa? Semester 7. Semester 7 boleh nikah tidak? Semester 7 boleh nikah enggak, Pak? Semester 7 boleh nikah, apalagi dia veteran istilahnya. Dia udah cuti 2 tahun lagi. Jadi aslinya dia sudah semester sekian ya kan. Iya, cuman saya bilang minta izin orang tua ajak nikah. Seseorang yang mau diajak nikah. Kemudian kalau enggak bisa nikah, puasa. Fa innahu lahu wija. Karena dia sebagai tameng. Nah, termasuk puasa ini menjadikan seseorang bukan cuma syahwatnya yang terlindungi, tapi juga dia adalah junnatun minan nar, sebagai tameng dari neraka. Taib, yang ketiga ikhwan, keutamaannya adalah la khulufi fami shaimi atyabu indallahi min rihil mis. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada mis, daripada minyak wangi. Hadis ini sudah sering kita dengar. Maksudnya seorang yang berpuasa bau mulutnya bukan dari mulut, dari lambung. Maka dari itu kalau antum dan saya puasa tidak menghalangi dari siwak atau gosok gigi, dan ini sunnah. Jadi walaupun kita puasa, gosok gigi jalan terus, siwak juga iya. Cuma kalau ada orang sudah gosok gigi, sudah siwak, ternyata masih bau, tidak masalah. Dan Allah Ta'ala sangat cinta kepada bekas-bekas kebaikan. Contoh, Abu Darda datang kepada Nabi dan tangannya dalam keadaan apa sih namanya? Kapalan. Tangannya kapalan. Kapalan antum tahu ya? Tebel-tebel. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi al-yad yuhibbuhu Allahu wa rasuluh." Ini tangan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa ikhwan? Tangannya itu tebal-tebal karena rajin bekerja. Bukan berarti kalau bagi kita yang atau antum ada tangannya yang halus seperti sutra, kayak sutra, tangannya itu pekerjaannya itu tidak banyak. Dia cuma mejet handphone. Seperti saya punya teman di Jakarta, saya mau bekerja sebentar ya, ternyata bekerjanya cuma 5 menit. Dia nelpon sama SMS atau WA, mohon barangnya dikirim 4 kontainer ke sebuah perusahaan. Sudah selesai, sudah bekerja sudah selesai. Labanya di hari itu dapat sekitar 75 juta ngirimkan 4 kontainer. Jadi kalau boleh memang pekerjaan ikhwan cari yang begitu ya. Cari kerjaan yang mudah, ringkas, cepat, enggak ganggu ibadah dan tidak capek ya kan. Tapi kalau ada seseorang seperti di daerah saya, dia bertani, tangannya tebel, maka semoga orang ini termasuk yang masuk kategori hadis tadi, termasuk bekas-bekas akibat ketaatan. Contoh, saya yakin tumit antum yang ada di masjid ini rata-rata hitam di bagian apa luarnya, benar nggak? Kenapa begitu? Karena kita kalau sholat iftiros atau tawaruk dua-duanya kena tumitnya. Kalau dengkul kita hitam bagian depannya karena sering sujud, dengkul dulu dan yang lain, maka ini dicintai Allah Ta'ala.
Termasuk kalau ada item di jidat, walaupun ini bukan tujuan kita membuat item di jidat, tapi kalau itu terjadi, ini termasuk yang Allah cinta. Karena kata Syekh Utsaimin, amma fil wajh min dakhilil wajhi laisa min wajhi fil amam, min dakhilil wajh, dari dalam wajah bukan dari luarnya. Termasuk juga ikhwan, kalau misalnya kita terluka karena satu ketaatan, maka itu dicintai. Contoh misalnya, seseorang karena rajin dia bekerja sampai kemudian ada athar di bagian tubuhnya. Misalnya seorang terluka harus diamputasi telunjuknya karena kecelakaan di saat dia bekerja, maka yang seperti ini Allah cintai. Atau termasuk juga zaman dahulu ketika terjadi peperangan, maka sebagian sahabat terkena panah, terkena tombak. Jabir ibni Abdullah ikhwan, di bagian depannya ada 10 lubang atau 11 biji yang itu kalau kena tombak atau panah, zaman itu belum ada operasi, belum ada rumah sakit, belum ada obat-obatan, cuma dicabut aja bekasnya, ada jadi bolong-bolongnya. Nah, oleh karenanya kalau seseorang misalnya karena sebuah ketaatan dia terdapat sesuatu apa namanya bekas, itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib, tangannya putus dua-duanya dan Nabi mengatakan Ja'far at-Tayyar. Nah, puasa ini kalau mulut kita bau karena puasa, itu dicintai Allah. Bukan berarti dengan begitu kita menganggap makin bau semakin baik, tidak, ya kan? Sampai dia sengaja satu bulan tidak mau gosok gigi supaya apa? Supaya lebih bau dan lebih wangi di hadapan Allah. Bukan. Ini salah faham. Rabian yang keempat, ikhwan sekalian, bahwa dibukakan pintu surga di bulan puasa, maksudnya seseorang tuftahu lahu abwabil jannah, dimudahkan berbuat amalan kebaikan. Saya melihat bahwa setiap masjid-masjid di bulan puasa penuh, ya kan? Di salah tiga, di mana-mana tarawih alhamdulillah penuh. Kemudian termasuk juga orang bangun malam jam 3 itu bisa, dan masya Allah setiap malam bisa. Coba di bulan yang lain belum tentu. Yang sholat subuh jamaah juga masya Allah rame, yang tadinya jarang. Coba yang tadi pagi subuh di beberapa masjid masih agak sedikit, coba-coba besok pagi subuhan insya Allah lebih banyak. Yang baca Quran juga sama masya Allah, sampai mereka ini tadarusan setiap malam di saat Ramadan. Di bulan yang lain tadarusannya tidak ada, ya kan? Begitu juga yang memberi makan, semangat untuk bersedekah meningkat. Makanya dibukakan pintu surga karena amal kebaikan dimudahkan. Kebalikannya, pintu-pintu syaitan ditutup karena memang amal jelek berkurang. Orang yang berzina rutin, kira-kira pas Ramadan libur tidak, ikhwan? Kira-kira ya, mungkin, Allahu a'lam. Yang mencuri bulan puasa lebih banyak atau lebih sedikit? Kayaknya lebih sedikit insya Allah. Kalau ada pencuri mau mencuri rumah Pak Kiai, kira-kira dia mencuri jam berapa coba? Yang pemilik rumahnya sudah tidur, susah nyarinya. Datang jam 2 malam, istrinya sudah bangun masak. Jam 11 datangnya, mereka belum tidur lagi baca Quran. Bisa jadi dia datang, orang tuanya lagi sahur, diajak sahur nanti kan, dan diajak puasa. Baik. Berikutnya, di antara keutamaan Ramadan yang lain adalah dilipat gandakan amalan. Kullu amal ibni Adam bi asyri amsalihha. Sesungguhnya anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya, amalan anak Adam ini 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa ikhwan. Wa ana ajzi bihi. Sayalah yang akan melipat gandakan, kata Allah. Aku akan membalasnya.
Oleh karena itu, sebetulnya puasa itu amalan yang kata Ibnu Utsaimin tidak butuh biaya. Antum sepakat enggak? Puasa dan sholat itu adalah amalan badaniyah, bukan amalan maliyah. Ibadah badaniyah itu sholat dan puasa. Jadi kalau ditanya, udah sholat belum? Belum pak, saya nggak punya uang. Jadi tidak ada hubungannya, ya kan? Kamu puasa enggak? Enggak, saya tidak punya uang. Justru puasa itu jadi ngirit, ya kan? Dan tidak harus ada uang. Makanya ada sahabat sahurnya bijur'atin min ma. Jur'ah itu seteguk. Kalau aqua yang atau air yang di depan kita ini kira-kira lebih dari 10 tegukan itu. Sahabat ini dia dengan istrinya sahurnya seteguk air. Waktu buka tidak ada minuman dan makanan. Akhirnya apa? Berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Jamaah yang hadir di masjid ini pernah tidak buka puasa berhubungan suami istri? Belum pernah ya pak? Mau dicoba? Maksudnya ini terpaksa untuk membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Karena makanan tidak ada, minuman tidak ada. Sekarang bukankah ada meja, misalnya ada meja. Ya meja tidak bisa dimakan. Gagang pintu kan ada, tapi enggak boleh dimakan. Karena makanan itu adalah halalan thayyibah. Akhirnya apa? Dia berhubungan suami istri dan kemudian bertayamum karena air juga tidak ada, baru dia salat. Qais ibn Sirmah, seorang sahabat, bekerja di siang hari di bulan puasa dan dia sangat berat pekerjaannya. Sebagian menyebutkan dia itu bekerja sebagai pemecah batu. Di tanah Arab sana batunya gede-gede dia pecah. Yang lain mengatakan dia bekerjanya adalah sebagai penjaga kebun kurma. Ketika maghrib, dia datang kepada istrinya menanyakan, apakah engkau punya makanan? Hal indah keto'am katanya. Kata istrinya, ma indah noto'am, tidak ada makanan. Akhirnya istrinya mencarikan, sementara suaminya cuma minum sedikit. Ternyata apa? Begitu istrinya bawa makanan, dia sudah tertidur. Maka istrinya mengatakan, wailaka ant, celaka engkau wahai suamiku. Ma faidatu hadhil at'ima? Untuk apa saya bawa makanan ini kepada engkau? Karena waktu itu ikhwan sekalian, aturannya seorang kalau sudah buka puasa lalu tidur, tadi kan bukanya udah minum seteguk air. Lalu dia tidur, maka dia tidak bisa lagi makan dan minum sampai bertemu hari berikutnya. Itu dianggap sahur yang tadi itu. Akhirnya besoknya dia pingsan. Dan turun ayat Al-Qur'an yang hari ini menjadikan kepada kita rahmat sampai kiamat. Ya Lailatul Siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai kepada ayat tadi ya, hatta yatabayyana lakum. Itu sebabnya diantaranya ini asbabun nuzulnya. Malam Ramadan itu dibolehkan bagi kita makan dan minum. Misalnya kita begitu adzan maghrib segera makan atau segera minum ikhwan. Karena yang asal itu buka puasa itu disegerakan. Quddimal asya qoblal maghrib. Dalam syarah hadis ini, segerakan makan di akhir siang itu asya namanya. Jadi kalau azan, maka kita disunahkan makan dan itu buka puasa. Cuma masalah di kita adalah biasanya kalau makan duluan terlambat. Karena dahulu para sahabat, mereka itu kalau makan cepat. Kalau ketemu dengan semacam kacang-kacangan, ditumbuk langsung ditelan. Jadi macam kuaci itu, jangan beli yang ada bungkusnya, beli kuaci yang sudah telanjang, makannya pakai sendok, kan cepat. Para sahabat makannya cepat, sholatnya lama. Makanya quddimal asya qoblal maghrib. Dahulukan makan malam sebelum sholat maghrib, ketika puasa ya. Sementara kita terbalik, makannya lama,
sholatnya cepat. Jadi oleh karenanya dibolehkan makan intinya sewaktu malam. Di Kanada ikhwan, tahun ini kalau tidak salah siangnya 18 jam. Siapa yang mungkin antum ada saudara atau familia yang di sana? Coba ditelepon. Siangnya 18 jam, malamnya 6 jam. Saya ada teman di sana bercerita, Ramadan, kalau Ramadan habis maghrib makan, isya, tarawih, tadarus, sahur, subuh, karena 6 jam. Kalau antum mau kesini nanti aja, kalau pas musim yang besok, nah itu puasanya siangnya cuma 6 jam, malamnya yang lama. Saya mau diajak waktu yang siangnya 6 jam. Indonesia di khatulistiwa kan kebanyakan daerahnya, malam dan siang cuma beda 4 menit kira-kira. Kalau antum mau umroh, berangkat pesawatnya jam 4 sore dari Jakarta, nanti buka puasanya bukan jam 6 tapi jam 10 malam lebih seperempat kira-kira. Itu kalau pesawatnya yang jam 4 berangkat. Makanya ada bapak-bapak yang umroh, dia lihat jam, Ustaz sudah jam 6 ini. Iya pak, gak apa-apa, sudah jam 7 ini, di Jakarta sudah sholat isya ini. Iya gak, kita coba lihat kacanya dibuka, kok masih terang ya. Iya sabar, sudah jam 9. Iya pak, belum maghrib. Dia sudah megang roti jam 9, jam tangannya dia. Saya bilang, pak jamnya diganti aja pakai jam waktu Saudi. Jam 9 dia pegang roti, ini belum boleh Ustaz. Belum boleh pak, nanti. Ternyata maghribnya jam 10 malam lebih seperempat. Itu kalau pesawat kita ada di atas Kolombo kira-kira lah. Kebalikannya kalau antum pulang dari Saudi mau ke Indonesia masih bulan puasa, maka waktu antum berkurang 4,5 sampai 5 jam waktu puasanya. Misalnya pesawat dari sananya berangkat jam 11 siang atau yang jam 8 pagi ya, sampai Indonesia sudah maghrib itu, nanti cuman puasanya hanya 6 jaman kira-kira. Makanya kalau ingin lebih ringkas, pergi dulu ke sana, nah itu pulang. Baik. Nah, sekarang kita masuk supaya tidak terlalu panjang. Bagian kedua ikhwan, apa yang diamalkan para salaf di bulan puasa? Yang pertama jelas puasanya, saumnya. Puasanya ini jangan ditinggal walaupun sehari, kecuali ada uzur. Ada mahasiswa bertanya, saya ujian, apakah boleh berbuka? Tidak. Ujian bukan rukhsah. Saya sakit. Nah, sakit apa? Sakit gatal. Nah, gatal bukan alasan buka puasa, ya kan? Kalau sakit yang menyebabkan puasa semakin parah, boleh. Jadi puasanya ini jangan ditinggal. Ada seorang wanita, dia haid. Kata beliau, saya sudah punya utang 7 hari tahun kemarin karena belum dibayar sampai tahun ini. Saya bilang, ya dibayar segera karena ini dainullah, ini adalah utang kepada Allah Ta'ala. Gimana kalau dia 2 kali Ramadan belum bayar juga? Dihitung 14 hari berarti kan, kalau 7 harian. Gimana kalau 7 kali Ramadan? Wah ini udah kebangetan ya kan, 49 hari. Jadi laki-laki tidak pernah haid, jadi bagi laki-laki tidak ada alasan. Makanya kalau misalnya seseorang tidak usah buka, itu lebih bagus. Saya pernah melihat Masya Allah seorang tukang beca, bukan beca yang mesin, beca ontel ikhwan, dia puasa Masya Allah. Waktu dia azan maghrib berbuka, saya lihat makanannya sangat sederhana, tapi begitulah kenikmatan di saat berbuka. Karena Rasulullah bersabda, bagi orang yang saum atau puasa farhatan, ya kan, ada dua kebahagiaan, salah satunya bahagia ketika buka. Nah yang kedua ikhwan, tarawih, sholat malam. Kalau yang pertama puasa, yang kedua sholat malam. Para sahabat mereka tidak meninggalkan sholat tarawih, adapun Nabi sholat malamnya cuma 3 malam karena beliau khawatir nanti kalau terus-terusan menjadi dianggap wajib. Kalau saya dan antum, jangan beralasan begini, saya cuma 3 hari aja ya, kenapa? Saya khawatir jadi wajib. Kita enggak akan jadi wajib sampai kita selesai. Sholat tarawih dari kata rawaha artinya tenang,
sholat yang santai, yang pelan-pelan. Oleh karenanya kalau tarawih berarti apa ikhwan? Sholatnya santai. Berkata sebagian salaf, diantaranya riwayat dari As-Sa'ib, kata dia, nahnu naqra'u kitab Allah fi salat fi raq'ah wahida bimi'atain. Kami membaca Quran dalam sholat, maksudnya ayatnya itu satu rakaatnya kira-kira 200 ayat. Makanya mereka setiga malam khatam Quran, satu rakaatnya 200 ayat. 200 ayat itu ikhwan, contohnya Alu Imran itu 200 ayat. Jadi kalau antum mau coba silahkan, tapi jangan berjamaah dulu, ya kan? Kalau berjamaah kayaknya sudah pergi, Pak. Saya pernah diminta di satu masjid di Semarang, masjidnya besar. Ya kira-kira sebesar ini masjidnya. Bapak Takmir, Pak Lurah, kemudian masyarakat, ternyata sebelumnya udah rapat. Kami sudah rapat besok malam 27 bahwa sholatnya kita minta kepada imam untuk sholatnya panjang, jangan kayak biasanya. Hanya saya bertanya kepada Pak Takmir, dikehendaki panjangnya sampai jam berapa di sini? Kata dia, yang penting panjang, Ustaz. Biasanya jam berapa? Biasanya jam 8 kurang seperempat udah selesai. Loh, dalam kurang semua sudah selesai semua itu, Pak. Mulainya mereka jam 7, iya jam 7 lebih 10 udah mulai. Maksudnya malam ini saya diharapkan sampai jam berapa sholatnya? Pokoknya yang panjang, ini malam 27. Baiklah, saya megang ucapan beliau dan katanya sudah rapat, saya jadi imam. Akhirnya kita mulai sholatnya, setengah 8 mulai. Kita baca yang agak panjangan dikit, jam 8 kurang 5 menit, belum selesai rakaat kedua. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari shof yang pertama saya dengar dengan jelas, yang bersin-bersin, yang batuk-batuk, yang dehem-dehem, gitu. Anak-anak juga pada nangis, mungkin dicubit sama ibunya. Berarti kita belum siap. Kalau bapak dan ibu dan semua yang hadir ingin sholatnya panjang, marilah kita semua sholatnya dari sini berangkat naik pesawat dari Salatiga, ya, kalau ada ya kan, minta tolong sama beliau. Kita terbang dan berangkat ke Mekah. 10 hari yang akhir di Masjidil Haram, sholatnya mulai jam 8, imamnya 4. 10 rakaat yang pertama, ya Syekh Al-Ukaili, biasanya jam 8 sampai jam 10. 10 rakaat kedua, ya Al-Muhaisini, beliau sampai jam 12. Nanti istirahat 1 jam, mulai lagi, ya Syekh Sudes dengan orang ganti-ganti yang dengan rival sama beliau, mulai jam 1 ya sampai jam 3 lebih 20 dengan witir. Jadi sholatnya 33 rakaat dari jam 8 sampai jam setengah 4 pagi. Kalau ingin panjang kita ke situ aja. Adapun kalau kita jadi imam maka jangan jadi fitnah. Dan intinya ikhwan, kalau itu berjamaah ada imamnya, kita ikut bersama imam sampai selesai, itu dihitung seperti orang sholat satu malam suntuk, ya kan? Cuman memang sih kalau tarawih jangan cari yang dia telepon temannya, atau udah selesai belum? Belum, ini masih rum. Ternyata kayak perlombaan, ya kan? Yang satu selesai jam setengah 8, ya kan? Yang satu jam 8 kurang seperempat, yang lainnya. Jadi cari yang ada tumaninahnya. Taib, ini sholat tarawih, ikhwan. Yang ketiga diantara juga yang diperintahkan adalah sedekah. Usahakan setiap kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Di Saudi ada, kita lihat di bulan puasa itu luar biasa orang berlomba-lomba bersedekah. Satu saat ada seorang jamaah umrah, dia dapat uang di basement satu lembar 500 real. Ternyata ada orang bagi-bagi uang Pak segini tebelnya, setumpuk gitu ya. Ternyata selembarnya itu 500 real dibagi-bagi. Ada orang Semarang dapat Pak, satu orang. Saya di sebelahnya nggak dapat. Mungkin dia milih-milih ya kan. Padahal kita sama-sama berdoa. Bisa juga doa beliau minta dikasih rezeki yang tiba-tiba lalu dikasihkan. Saya doanya sedang yang lain mungkin. Jadi luar biasa. Hanya saya bilang kepada bapak yang dapat uang ini,
kalau ingin dilipat gandakan, gimana kalau disedekahkan lagi? Dia setuju. Akhirnya kita belikan roti, Pak. Roti yang 1 real, jadi dapat 500 biji, ya kan? Kemudian menjelang maghrib, kita berdiri di misfalah sama setumpuk roti. Lalu kita teriak sebagaimana orang-orang Arab berteriak, halal, halal, gitu kan? Hanya orang-orang datang, yang datang kebanyakan orang Indonesia, Pak. Saya sampai punya kesimpulan, orang Indonesia itu kalau ada yang dibagi-bagi itu paling semangat. Betul. Udah begitu bawa plastik, ada ibu bawa plastik, Pak, Pak, saya minta 12 ya, soalnya teman yang di hotel sana 12. Satu lagi datang, temannya bawa plastik, ini lebih gede plastiknya. Saya jamahnya 30, Pak, katanya. Ala kulli hal, ini sedekah, silakan Bapak sekalian berlomba-lomba. Alhamdulillah sudah mulai banyak di para masjid, bukan hanya Ramadan ya, kalau Jumatan ada makanan, makan siang, itu udah bagus itu. Karena termasuk it'amut ta'am, memberi makan siapa saja, mau yang miskin, yang kaya, tidak masalah. Termasuk juga iftar, buka puasa. Ada seorang laki-laki tua, Pak, di Madinah. Kalau kita lihat handphonenya, Masya Allah, sudah jadul. Tuli apa, angkanya sudah hilang-hilang. Dan bukan Android, handphone Nokia yang lama itu. Jadi saya bingung, orang ini dihormati sekali. Dia disalami, bahkan yang beberapa orang yang biasa ikut muhadharah di situ langsung menyalaminya. Berarti ada apa-apa orang ini? Orang ini orang terhormat. Ternyata beliau adalah pemilik ribuan kontainer yang ada di pinggir-pinggir jalan dari Makkah Madinah, dari Taif ke Jeddah, macam-macam. Itu kontainernya sangat banyak, tiap hari ribuan kotak isinya makanan yang dibagikan untuk jamaah umroh dan siapa aja yang lewat. Di Indonesia saya belum pernah melihat ada kontainer di pinggir jalan isinya kotak-kotak makanan, satu kotaknya isinya 8 macam, Pak. Dan itu dibagi cuma-cuma. Makanya kalau antum pas lewat ke Solo atau kemana aja lah, ada kontainer di pinggir jalan, nah itu siapa tahu mungkin ada makanannya dibagi-bagi, ya kan? Belum ada di kita. Yang di kita banyak, kayak di Semarang di Simpang 5 sebelum maghrib itu ada juga yang bagi-bagi, ya kan, makanan ringan. Cuma sayang ada harganya, ya kan, 10.000 10. Sebetulnya kalau nggak dikasih harga lebih bagus. Misalnya dari Bas FM kalau mau memulai, oh sudah, sudah, Masya Allah, ya kan. Pinggir jalan juga boleh, atau dikasih tulisan, ya nanti di pom bensin. Misalnya berbuka puasa gratis, hanya orang yang lewat kan, Masya Allah kan, apalagi isinya banyak makanannya, banyak buahnya juga, apalagi dikasih tiket, tiket umroh, banyak lagi. Ini sedekah. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi marilah kita berlomba. Yang berikutnya, ikhwan sekalian, kalau bisa tadi it'amu ta'am, salah satu khusus kehususan memberi makan orang yang siapa saja ya. Dulu di stasiun Poncol itu dan Tawang, saya cuma dengar ceritanya, orang-orang yang sekitar situ selalu mereka datang ke stasiun menjemput siapa aja yang turun dari kereta untuk diajak ke rumahnya untuk dikasih makan. Setelah mereka makan, silakan pergi, ada yang mau ke pati kemana. Itu ikramu duyuf, Masya Allah. Hari ini tidak pernah ada ceritanya yang begitu-begitu, ya kan? Adanya paling warung yang nawar-nawarkan, nanti harganya 2 kali lebih lipat lebih mahal. Jadi oleh karenanya ini kebiasaan yang hilang. Dan semoga kita termasuk yang seperti Ibnu Umar, ikhwan. Beliau kalau buka puasa bersama anak-anak yatim, itu Ibnu Umar. Minimalnya kalau antum sekeluarga, usahakan kalau pas buka puasa itu berjamaah di rumah itu lebih afdal. Dan bisa dibedakan, ikhwan. Seorang yang berbuka puasa di rumahnya dengan sate, ya kan, itu jauh lebih enak daripada berbuka sendirian di pinggir jalan dengan apa, kerupuk, ya. Dengan kerupuk. Kata Aisyah, al barakatu fil jamaah. Sesungguhnya berkah itu ada pada jamaah. Jamaah ini artinya ada beberapa macam tafsirnya. Yang pertama
diantaranya makan ketika berjamaah itu lebih merasa ada keberkahan di situ. Berikutnya, kalau bisa membaca Quran ya kawan. Amalan yang dianjurkan membaca Quran yang banyak. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini. Imam Syafi'i membaca Quran satu bulan 60 kali khatam. Siang satu kali, malam satu kali khatamnya. Banyak sekali ya. Kemudian Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, beliau sampai usia 60 sekian tahun sudah khatam Quran 12.000 kali. Masya Allah kan banyak ya kan. Beliau umrohnya 1.080 kali dan hajinya 60 kali. Kayaknya enggak ada yang mengalahkan ya kan. Hajinya ya, karena dia orang sana, hajinya 60 kali. Nah, kalau hari ini kita mengalami Ramadan 50 kali, berarti kalau sekali Ramadan satu kali khatam, berarti kita sudah 50 kali khatam, kan begitu? Kata Ibnu Rajab, bukankah ada larangan membaca Quran kurang dari 3 hari? Jawabannya iya, sahih hadisnya. Tetapi kata beliau, sesungguhnya larangan ini dikecualikan bagi waktu-waktu yang memiliki fadilah seperti Ramadan. Atau yang kedua, tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Mekah dan Madinah. Jadi misalnya antum dan saya umroh di Mekah cuma 3 hari, boleh kita khatamkan Quran dalam waktu 3 hari. Tidak mengapa. Dan Masya Allah, dahulu para salaf, mereka orang-orang yang kalau baca Quran itu bisa satu rakaat selesai. Satu rakaat khatam Quran sekali duduk. Sekali berdiri, afwan. Ada lagi seorang sahabat, Awad ibnu Bishr. Beliau lagi sholat, kemudian dipanah oleh musuhnya. Itu dia lanjut sholatnya terus. Kemudian panah yang kedua dilempar dan kena lagi, dia tetap sholat. Sampai 3 panah di punggungnya, dia masih berdiri sholat. Baru ruku. Kenapa ruku? Setelah surat Al-Kahfi-nya selesai, ayat terakhir Allahu Akbar. Ketika selesai sholat, dicabut panahnya dari tubuhnya. Dan orang-orang dulu gak kayak sekarang, nyabut tinggal dicabut aja. Maka lukanya dan bagian punggungnya ada yang agak bolong karena panah tadi. Ala kulli hal, mereka orang-orang yang luar biasa ya. Sebagaimana Urwah ibni Zubair, waktu diamputasi kaki kirinya, itu dalam keadaan sholat, beliau kakinya terluka, kemudian membusuk, dan di Damaskus harus dipotong kakinya. Caranya gimana? Akhirnya dia sholat sunnah. Orang yang hendak memotong kakinya sudah siap, dia takbiratul ihram baca al-fatihah, dia mulai baca al-baqarah. Maka kaki yang kirinya diambil daging yang busuknya sampai di tulang pahanya, digergaji tulangnya, dan dia dalam keadaan sholat. Apa enggak sakit? Sakit ikhwan. Tetapi kenapa begitu? Karena dia sedang khusyuk berhadapan, bermunajat kepada Rabbnya. Biasanya orang kalau seperti itu, sama dengan Nabi kan, Nabi sholatnya begitu banyak sampai kakinya bengkak tidak terasa. Yang hari ini terjadi pada kita sekalian, kenapa kita tidak bisa? Karena umumnya waktu kita sholat, kadang-kadang pikiran kita tidak sedang sholat. Sampai ada seseorang ikhwan sholat bawa kacang, ya kan? Waktu sujud itu kacangnya keluar dari kantongnya. Saya di sebelahnya ada juga yang kacang yang bundar itu kemana-mana ya. Akhirnya dia sambil sujud dikumpulkan itu kacang. Begitu bangkit dari sujud dimasukkan ke kantongnya. Sujud yang berikutnya keluar lagi, keluar lagi, Masya Allah. Jadi ini ikhwan mengganggu kehusuan. Sebaiknya kalau model handphone berbunyi, ambil handphonenya dimatikan dan tidak apa-apa. Berikutnya ikhwan sekalian, kalau bisa kita i'tikaf. Di Ramadan ada 10 hari dan itu malamnya yang terbaik adalah 10 malam di akhir Ramadan. Walaupun prakteknya tidak 10 malam ya, mungkin hanya 9 saja. Nah, kalau bisa itikaf. Dan itikaf yang terbaik di Masjidil Haram. Kalau enggak bisa di Masjid Nabawi. Kalau enggak bisa di Masjid Al-Aqsa. Kalau enggak bisa di sini.
Kalau antum rumahnya dekat di sini, itikaf di sini. Itikaf di masjid yang terdekat dari rumah kita yang ada jumatannya kalau bisa. Kalau enggak bisa 10 hari, malam-malamnya apakah boleh? Boleh. Malam-malam ganjil boleh? Boleh. Gimana kalau malam ganjilnya enggak semuanya? Boleh. Kalau cuma 3 malam boleh, Pak. Kalau hanya semalam itikafnya boleh, ya kan? Kalau cuma 4 jam boleh, ya kan? Kalau itikafnya 1 jam boleh, ya. Kalau enggak itikaf, enggak itikaf boleh. Perlu diruqyah enggak orang ini? Nabi SAW beliau beritikaf 10 malam, 10 hari. Dan para sahabat mereka melakukan. Tetapi sekali lagi, selama masih ada yang lebih afdol darinya, ambil yang lebih afdol. Antum kalau menunggu orang tuanya sakit, mana yang dilakukan? Menunggu orang tuanya lebih afdol daripada itikaf. Seorang itikaf, keluarganya terlantar, maka mengurusin keluarganya lebih afdol dari itikaf. Gimana kalau kita cari nafkah? Nah, kalau bisa cari nafkahnya 11 bulan tambah 20 hari, 10 hari terakhirnya istirahat dari mencari nafkah. Kalau itu bisa, lakukan. Kalau model dia tidak bisa dan keluarganya tidak akan makan kalau enggak dia usaha, maka cari nafkah lebih afdal. Berikutnya ikhwan, berumrah. Kalau bisa umrah di bulan Ramadan, usahakan. Karena nilainya pahalanya sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Saya dan antum mungkin kalau bisa umrah di bulan Ramadan kita perlu syukuri, ya. Saya kira ada di antara kita yang dimudahkan, ada juga yang belum dimudahkan. Maka berdoalah, jangan sampai seorang merasa berkecil hati. Banyak kok orang-orang yang tidak pernah disangka-sangka ternyata dia mudah umrah. Ada saya punya teman, dia tukang pijit, tinggalnya di marbot satu masjid. Ternyata apa? Allah berikan kemudahan. Tadinya dia bilang, saya enggak mungkin bisa umrah dan haji. Saya bilang, jangan bilang begitu. Akhirnya kebetulan ada seorang dosen di Saudi yang keseleo, Pak, sakit kakinya, akhirnya apa? Dia butuh tukang pijit. Kebetulan saya ditelepon, kamu punya teman tidak yang bisa mijit? Saya bilang, ada. Ana indi sahib muahal fit tadlij. Dia tuh pinter mijit. Akhirnya apa? Saya telepon dia dan dia terbang ke sana. Dia enggak punya uang, dikirimi oleh syekhnya uangnya 15 juta untuk pesawatnya saja. Sampai sana dia mijit dikasih 12 juta. Masya Allah banyak sekali, ya. Kemudian ditanya, sudah umroh belum? Belum. Diumrohkan, diantar sama mobil pribadinya. Kemudian dia pulang ke Jakarta, terus ke rumahnya, dan dipeseni, kalau ada yang keseleo lagi, saya telepon lagi, ya. Iya. Bulan berikutnya ada yang keseleo lagi, ditelepon lagi, Pak. Dia umroh lagi, pesawatnya gratis, Masya Allah. Sekarang dia sudah punya travel, umrohnya mungkin ada 50 kali lebih dia, sampai hari ini. Begitulah ceritanya, ikhwan. Jangan pernah menganggap doa itu sesuatu yang sia-sia. Tidak sia-sia. Bukan mustahil seorang bisa melakukan dengan izin Allah. Kemudian yang berikutnya, usahakan perbanyak berdoa dan berzikir setiap waktu, ikhwan, di bulan Ramadan. Karena kita puasa ini mustajab. Begitu juga di saat seseorang misalnya dia sahur, begitu juga di saat berbuka. Dan termasuk seseorang memperbanyak doa-doa untuk orang-orang yang dia cinta. Jadi usahakan, dan ini kebiasaan salaf. Dan banyak lagi hal-hal yang lain di bulan Ramadan yang mereka lakukan, tapi itu intinya itu. Kemudian bagian yang lain, ikhwan, di bagian bawah setelah itu adalah tentang apa saja yang dibolehkan di saat seseorang puasa, ya, di bagian akhir, walaupun tengahnya ada. Mayubahu, ya, apa yang dibolehkan atau itu dihalalkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, ikhwan sekalian, yang dibolehkan diantaranya seorang al-qublah, ya. Kalau dalam sifat sahum Nabi disebutkan qublatuz zauj, atau menciumnya seorang suami
kepada istrinya, syaratnya dia sudah tua, ya. Itu enggak kasih penjelasan. Jadi kalau sudah tua boleh, kalau masih muda jangan. Sebelum masuk bab ini, perlu kita tahu hukum-hukum masalah mencium, ya. Dan ini bukan aib. Pertama, ikhwan, dibolehkan kita mencium jenazah di keningnya dengan syarat sejenis. Kalau dilakukan dengan niatan mencontoh Nabi, berpahala. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, waktu Nabi wafat, beliau mencium keningnya Nabi di antara kedua mata di bagian sini, jidat. Ketika ditanya, beliau mengatakan, karena aku melihat Nabi dulu mencium keningnya Utsman ibn Maz'un, seorang sahabat yang meninggal di Uhud. Dari sini menunjukkan bolehnya mencium jenazah, ya, dengan syarat satu jenis. Kalau dia laki-laki, kita laki-laki. Atau yang kedua, dia mahramnya. Tapi kalau itu bukan mahram kita, beda jenis, tidak boleh, ya kan? Jadi jangan pakai aji mumpung, mumpung dia sudah jadi jenazah, ya kan? Bukan mahramnya. Yang kedua, terkait masalah saum. Datang seorang orang tua, ja'a syaikh, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uqabbilu zaujati. Ana uqabbilu zaujati. Saya cium istri saya, wa ana sha'imun. Saya lagi puasa. Nabi mengatakan, bala, iya. Jadi enggak apa-apa. Lalu datang anak muda, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, katanya, ana uqabbilu zaujati wa ana sha'imun. Saya juga cium istri saya dan saya juga puasa. Kata Nabi, la, jangan, iya kan? Makanya para sahabat saling nengok satu dengan yang lain. Kenapa beda gitu kan? Kata Nabi, inna syaikha yamliku li'irbih. Sesungguhnya orang tua itu lebih menguasai dirinya. Jadi oleh karenanya, hadirin sekalian, dari poin ini kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi di kitabnya beliau, bagi yang sudah tua hukumnya boleh, bagi yang muda jangan. Jadi dilihat bagaimana maslahat dan mudaratnya. Makanya kalau tipenya hari ini pernikahannya bedanya jauh, ini susah juga menghukuminya. Misalnya suaminya umurnya 75, istrinya umur 15, ya kan agak susah kan? Atau dibalik, suaminya umur 20, istrinya umur 85. Atau yang lebih sulit lagi apa? Tidak jelasnya ukuran tua dan muda, ya kan? Ada orang tua jiwanya muda, ada orang muda jiwanya tua. Maka dari itu setiap orang berbeda, maka silahkan diletakkan di mana posisi dia. Yang kedua, yang dibolehkan di saat puasa adalah siwak. Siwak, gosok gigi, ikhwan, tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Gimana kalau pakainya odol, ma'jun, bukan pakai kayu siwak? Tidak apa-apa, gosok gigi juga tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau misalnya seseorang ada yang merasakan manisnya odol misalnya? Kalau itu terasa dan tidak sengaja bahkan tertelan odolnya, tidak apa-apa. Gimana kalau seseorang meniatkan sambil gosok gigi sambil menelan odol? Nah, ini enggak boleh. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sengaja namanya tertelan, walaupun sikatnya tertelan, tidak batal, ya kan? Tidak batal. Siwak, ya. Karena Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum siwak inda kulli wudu'in." Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan gosok gigi setiap wudu. Jadi oleh karena ini boleh, ya. Salisan yang ketiga yang juga boleh adalah hijamah. Al-hijamah itu dibolehkan, tidak batal. Hijamah ini bekam, mengeluarkan darah dari tubuh, dianya puasa. Hanya saja kalau sudah misalnya orang yang dibekamnya sudah pucat, ini jangan-jangan pingsan ini, sebaiknya jangan dipaksa, maka dia berbuka lebih afdal. Tapi kalau dia kuat, enggak apa-apa. Karena sallallahu alaihi wasallam yahtajim wa huwa sha'imun. Nabi berhijamah dan dia puasa. Rabian yang keempat, ikhwan, yasbahu junuban.
berpagi dalam keadaan junub, ini boleh. Maksudnya gimana? Suami istri berhubungan, suami istri terus waktu adzan subuh dia masih junub, belum mandi, ini boleh. Gimana kalau bangunnya jam 4 lebih 5, subuhnya setengah 5, mana yang dahulukan, sahur atau mandi? Gimana, mana yang dahulukan, sahur dulu atau mandi dulu, Pak? Ya, sahur dulu. Walaupun waktunya habis, maka setelah adzan subuh dia mandi dan baru sholat, itu dibolehkan. Dan kata Aisyah, karena sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajra wa huwa sha'im, wa huwa junubun, afwan. Dan Nabi mendapati fajar dan dia dalam keadaan junub. Berikutnya yang juga boleh adalah subul ma al barid al ra's. Menyiram air dingin ke kepala, ini boleh hukumnya. Kalau kita di Mekah, apalagi di musim yang panas, kemudian seseorang dalam keadaan puasa di lantai 3, maka udara sangat panas, kepalanya ya dibotak, ya kan, halal. Maka boleh dia menyiramkan air, tinggal beli semprotan air yang buat tanaman itu, bawa diisi air, kalau panas semprotkan kepalanya, ya kan. Atau tokiahnya, topinya direndam di air juga boleh. Gimana kalau diisi es balok? Boleh, tidak batal. Dimasukkan freezer, kepalanya sebentar, ya kan? Hukumnya apakah boleh? Boleh. Dengan syarat tidak boleh ada yang diminum airnya. Loh, kalau nangis, nangis boleh enggak? Nangis boleh. Tidak batal, Pak. Nangis tidak batal. Gimana kalau pas nangis airnya masuk ke mulut? Nah, ini dihindar. Tapi saya kayaknya enggak pernah ya, saya airnya kayak keran gitu kan. Nangis boleh, Pak. Tidak apa-apa. Termasuk yang sering meludah, saya sering melihat beberapa teman meludah. Alasannya apa? Saya khawatir ada ludah yang tertelan. Menelan ludah yang di mulut tidak batal. Yang batal adalah mengumpulkan ludah di gelas, dapat satu gelas, terus diminum. Iya kan? Itu batal. Sama juga dengan menyengaja ya setetes air diminum atau memakan secuil roti sengaja, itu batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Apa mungkin tidak sengaja? Mungkin seorang lagi mangap tiba-tiba ada es jeruk ya. Es jeruk lewat ya. Mungkin itu jarang-jarang ya, Pak. Cuman ada teman saya, dia bekerja pedagang dulu, zamannya motongi es batu. Ya, es batu balok itu dipotong. Dia mau nyiapkan orang beli kelapa muda, dikasih es batu. Waktu dia motong-motong, pecahannya itu loncat dan masuk ke mulutnya. Dia pas ngomong dengan siapa dan langsung tertelan. Aduh, segar sekali. Itu tidak sengaja, Pak. Boleh ya. Jangankan makan dan minum, Bapak sekalian, berhubungan suami istri kalau tidak sengaja itu hukumnya boleh, tidak batal puasanya. Syaratnya tidak sengaja ya. Nah, kemudian ini siwak dan subul ma al barid. Yang berikutnya yang dibolehkan adalah dzukut ta'am, mencicipi makanan. Makanan dicicipi boleh, Pak. Bukan pakai sendok, ya kan? Dan bukan pakai sedotan. Maksudnya cicipi itu cuman, saya pernah nanyakan dan beliau menjawab, itu tangan kita telunjuk dimasukkan di makanan atau sayur, kemudian kalau perlu diciprat-ciprat begini, setelah itu apa? Diletakkan di tengah-tengah lidah. Bagi orang yang ahli masak, dia akan tahu ini kurang garam, wah ini terlalu demikian-demikian. Itu namanya nyicipi makanan. Gimana kalau pakai sendok? Ya sendok boleh, sendoknya aja diambil, nyicipannya juk, bukan pakai sendok nyicipnya. Pakai sedotan yang besar bukan juga itu. Nyicipi satu gelas, bukan nyicipi, itu minum. Ya. Jadi dzukut ta'am jaiz. Berikutnya yang juga boleh, ikhwan sekalian, dan ini sering tersebar, di situ nggak tercantum, kentut di air.
Kentut di air, apakah batal puasanya? Tidak. Apa hukumnya? Boleh enggak? Boleh. Mau di air, di udara, di mana boleh, ya kan? Cuman kalau bisa jangan di depan suami atau di depan istri. Ini kata Ibnu Qayyim, bukan dari saya, ya kan? Kalau bisa, ya. Kalau orang beranggapan kan sudah terlanjur jadi suaminya kan, terlanjur jadi istrinya. Kalau bisa dihindar. Kenapa? Karena ada kasus juga seorang bercerai gara-gara itu, ya kan? Kata suaminya, kalau saya tahu dulu kamu begini, saya nggak akan mau menikahi. Jadi intinya itu hal yang mubah, tapi muru'ah, masalah muru'ah. Muru'ah ini harga diri, ya kan? Berikutnya ikhwan sekalian, yang termasuk juga dibolehkan di saat seseorang berpuasa, dia dalam keadaan qai bi ghairi am, dia muntah tidak sengaja, ini enggak batal. Muntah tidak sengaja batal. Adapun yang membatalkan, yang muntah disengaja, sebagian ulama mengatakan batal. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, itu tidak batal. Dan di negeri kita ini, mungkin kita jarang ya, cuma saya dapat ceritanya, ada seorang ibu-ibu di Mali, di negeri Mali di Afrika, ikhwan. Si ibu ini di negerinya tidak pernah melihat orang kulit putih, karena di negaranya semua kulit hitam. Lalu temannya, maaf, anaknya punya teman dari Inggris. Anak ini bawa temannya ke rumahnya di daerah Mali, di negara Mali. Begitu ibunya lihat tamunya kulit putih, langsung dia muntah-muntah. Karena belum terbiasa melihat orang kulit putih. Muntah seperti ini tidak apa-apa, tidak batal. Termasuk juga, ikhwan sekalian, yang dibolehkan adalah ihtilam. Ihtilam, mimpi basah, tadi tidak apa-apa. Cuman kalau sudah sering-sering, sebaiknya dia nikah, ya kan? Apalagi kalau misalnya seseorang istimta atau masturbasi atau onani, hukumnya haram, diharamkan. Nah, sedangkan yang membatalkan puasa secara umum, saya cuma menulis tiga, aslinya ada lima, nggak ketulis duanya. Pertama diantaranya makan dan minum, dan merokok termasuk minum. Kok dari mana merokok termasuk minum? Iya, dalam bahasa Arab rokok itu istilahnya syurbud dukhon, minum rokok, makanya batal. Loh, apa bedanya dengan kita di depan tukang sate lalu kita menghirup asap sate? Beda enggak? Beda asap rokoknya. Kalau asap sate tidak dibilang minum asap sate, tidak, ya kan? Kalau misalnya antum dan saya beli sate, antriannya ada 17 orang, asapnya itu masya Allah kemana-mana, kita menghirupnya masya Allah seger, ya kan? Insya Allah belum batal ya. Tapi kalau yang ini tadi, syurbud duhan membatalkan. Yang kedua tadi berhubungan suami istri, kalau sengaja maka dia batal. Dan kalau bulan puasa bukan cuma batal, suami wajib bayar kafarah. Kafarah itu sebagai bentuk ya dia had dari Allah Ta'ala. Yang wajib bayar kafarah hanya suaminya. Kafarahnya apa? Bebaskan budak, atau kata Imam Asy'adi, membayar seharga budak. Kalau budak tidak ada, budak itu bukan pembantu, bukan. Saya pernah nanya harga budak tahun ini atau sekarang berapa? Di Afrika ada, katanya ada. Beliau menjawab berkisar 40 jutaan. Walaupun perbudakan kita tentang ya istilahnya. Jadi berarti bayar sekitar 40 juta. Udah banyak ya kan? Kalau enggak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau 2 bulan itu sekitar 60 harian. Kalau dia sudah dapat 1 bulan 20 hari, kemudian hari kedua, satu bulan kedua, dia tidak puasa tanpa alasan, labudda'an yabda'a min jadid, dia mulai dari nol lagi. Masya Allah. Berikutnya yang ketiga, kalau itu enggak bisa juga, memberi makan fakir miskin 60 orang. 60 orang hadirin sekalian. Jadi oleh karenanya berat ya. Dan di situ tidak ditafsil siapa yang ngajak-ngajak duluan, yang penting suaminya yang bayar kafarah. Mau istrinya yang ngajak duluan atau suaminya. Hari ini banyak orang menghilah. Ada sebagian suami istri yang dia melakukan hal tersebut,
maka daripada atau biar tidak terkena hukuman ini, gimana caranya? Istrinya disuruh buka puasa dulu, dia juga buka puasa dulu, kemudian mereka berhubungan. Nah ini hilah, gak boleh ya ikhwan. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan niatan setiap orang. Adapun kenapa saya tadi bilang kalau berhubungan tidak sengaja tidak masuk kategori ini, walaupun kayaknya hampir mustahil, tapi ternyata banyak kasus yang itu terjadi. Seperti ada kejadian di Saudi, suami yang tidak sengaja berhubungan suami istri dengan orang yang dikira istrinya, ternyata bukan istrinya. Dan itu terjadi sampai keluar fatwa tentang tidak mengapanya dan disuruh mereka bertobat, tapi tidak ada hukuman. Jadi suaminya pulangnya malam, dia kerja di luar kota, ternyata malam itu pulang bukan pada hari yang biasanya. Dia punya kunci rumah, punya kunci kamar, langsung masuk kamar, lalu berhubungan dengan seorang wanita yang dikira istrinya. Ternyata paginya tahu itu bukan istrinya, itu adik istrinya. Istrinya ada di kamar sebelahnya barengan mertuanya. Jadi makanya kesimpulan saya, pertama kalau pulang jangan malam-malam begitu ya, dan jangan bawa kunci kunci rumah begitu. Kesimpulannya bukan itu, tapi intinya berhati-hati. Adapun kasus ini mungkin, sangat mungkin terjadi, tapi intinya kita berhati-hati. Sebagaimana ada seorang ikhwan di Semarang salah bawa istri, itu terjadi betulan. Dikira istrinya, bukan ternyata. Dua-duanya janjian di bawah pohon di depan masjid, sama-sama pakai sepeda motor, kebetulan helmnya gelap semua, pas lampunya juga di depan tidak terang. Diboncenglah, dikira istrinya, tidak ngomong-ngomong juga ikhwan. Begitu jalan agak jauh, mau belok ke rumahnya, mau kemana ini? Mau pulang? Pulang kemana? Ke rumah. Lah, kamu siapa? Ternyata itu istrinya orang ya. Makanya nanti kalau antum ngaji dari sini pulang, hati-hati juga tuh, periksa dulu itu istrinya bukan ya kan, supaya tidak salah. Nah, pembatal puasa yang lain, haid. Haid ini membatalkan puasa. Laki-laki walaupun tidak haid wajib tahu hukum-hukum haid. Jadi kalau kita ngaji bab haid jangan dilewat. Seorang wanita kalau haid sebaiknya haidnya habis maghrib, supaya apa? Hari itu puasanya dihitung satu hari ya kan. Kalau pas asar haid, batallah puasa hari tersebut. Jadi kalau boleh memilih haidnya kapan? Habis adzan maghrib dia haid, berarti hari itu dia dalam keadaan sah puasanya. Berikutnya ikhwan sekalian, tadi murtad riddah bukan cuman batal puasanya, tapi dia batal juga Islamnya. Jadi kalau mau murtad jangan bulan puasa, jangan juga bulan di luar bulan puasa. Jadi gimana? Jangan murtad, ya kan? Tak boleh. Ya. Yang terakhir sekali, ya, bahwa Ramadan ini, ikhwan sekalian, di kalangan salaf mereka manfaatkan betul dengan memperbanyak ibadah. Grafiknya naik, ya, grafiknya naik. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi marilah kita berusaha memperbaiki Ramadan yang ada, yang tahun ini mungkin insya Allah kita dapatkan, dengan memperbanyak amalan ibadah. Bagi seseorang yang biasa katakanlah bekerja, jangan seorang dengan puasa menjadikan dia malas, jalan aja biasa. Bagi kita yang punya tugas, antum bertugas di mana saja walaupun puasa, jalan terus, insya Allah pahalanya lebih besar. Ketika kita puasa kita juga beramal sebagaimana biasanya. Begitu juga seseorang di antara kita kalau misalnya punya utang, tolong segera dibayar. Karena berpuasa di saat orang tidak puasa biasanya lebih berat, lebih sulit daripada puasa di mana orang-orang berpuasa. Dan yang ketiga, saya juga mengajak, usahakan setiap kita mengilmui Ramadan. Jangan sampai Ramadan besok ini ilmunya tidak tahu. Contoh, waktu kita berbuka, apa yang duluan kita makan, kan gitu. Waktu kita sahur, bagaimana yang terbaik? Tentang ilmu tentang sholat tarawihnya juga iya. Jadi jangan sampai ada seseorang pas puasa dari pagi sampai siang tidur, dari siang sampai sore tidur, habis asar tidur sampai maghrib dengan alasan kan boleh tidur.
Atau seseorang menunggu maghrib, dia pergi apa? Misalnya mancing. Baik mana mancing dengan baca Quran? Baca Quran. Tapi dia bilang, saya mancing, saya baca Quran, masya Allah. Bagus. Kalau mancingnya cari nafkah, insya Allah dia tidak masalah ya. Misalnya dia cari nafkah dengan mancing cari ikan di laut misalnya, itu bagus ya. Tapi intinya saya ingin mengajak antum sekalian, usahakan waktu-waktu kita dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan dipakai hal-hal yang kurang manfaat, apalagi bulan puasa mabuk siang hari, na'udzubillah. Anak-anak muda ya, yang tua juga sama ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan singkat siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ada baiknya maroji yang ada di situ, rujukan-rujukannya ikhwan antum baca sendiri, dan kita dengarkan ceramah-ceramah tausiah asatid yang lain tentang masalah puasa, mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita sekalian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Haris Budiatna SSIMA yang telah menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan. Baik, masih ada tersisa sedikit waktu, kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz. Di antara pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama kita akan bacakan. Bismillah, afwan Ustaz, untuk wanita baiknya sholat tarawih di rumah atau di masjid? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, tentang salatnya wanita, Nabi mengatakan afdalus salat ya, salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi masjidiha. Hadis ini umum. Salatnya wanita di rumahnya lebih baik dari salatnya wanita di masjidnya. Bahkan di riwayat yang lain, salatnya wanita di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya pindah-pindah gitu. Kemudian salatnya di kamarnya, tempatnya khusus, lebih baik daripada di kamarnya pindah-pindah. Kamarnya misalnya luas ya. Bagi wanita yang sedang ada di tanah haram, sedang berumrah, maka yang terbaik baginya bukan di hotel tapi di masjid, Masjidil Haram. Haram Makkah atau Haram Madinah. Karena keutamaan masjid dan pahala dan juga jamaahnya. Bagi kita yang ada di sini, sekiranya masjidnya aman, dekat ya, aman dekat, dan ada keutamaan yang lain, misalnya bacanya juga bagus, maka ya, ajaklah dengan suami dan yang lain sholat di situ, insya Allah lebih afdal. Tapi kalau menjadikan fitnah, misalnya seorang wanita di Salatiga ingin sholatnya di simpang lima ya, sendirian lagi dari sini, maka ini tidak dianjurkan. Atau menjadikan fitnah, misalnya jumatan bagi wanita asalnya boleh, tapi di negeri kita jumatan yang masjidnya ada jumatan wanitanya tidak banyak. Jadi jangan sampai, di sini ada wanitanya enggak? Kalau jumatan di sini ada. Kalau misalnya di sini di masjid ini kalau jumatan ada perempuannya, ada wanitanya, maka dia boleh jumatan, tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sendirian di tengah-tengah shof yang lain laki-laki, maka jadi fitnah. Nah, kemudian sepanjang yang kami tahu, wallahu taala alam ya, karena hadis yang tadi ya, masalah sholat bersama dengan imam, maka dia ditulis sebagai sholat sepanjang malam di malam tersebut. Jadi kalau halangan-halangan ini tidak ada, maka dibolehkan baginya sholat di masjid. Dan kata Bilal waktu mengatakan, Bilal ini cucunya Usamah ibni Zaid, kata dia, demi Allah saya akan melarang wanita pergi ke masjid. Kemudian kata ayahnya, katanya sesungguhnya Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masjid Allah, jangan larang wanita-wanita hamba Allah perempuan untuk datang ke masjid. Jadi mungkin kesimpulannya tadi ya, dilihat keadaannya, setiap orang belum tentu sama. Ketika semuanya aman dan dekat dan di situ juga masya Allah salatnya, silahkan salat di masjid sambil mendidik anak-anak dan yang lain, dibawa ke masjid dengan suaminya, begitu ya. Kalau enggak begitu, maka di rumah boleh berjamaah dengan keluarganya, anak perempuannya, bibinya dan yang lain. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana untuk bisa meraih Lailatul Qadar dan keutamaannya bagi yang tidak bisa iktikaf di masjid, seperti meliputi juga untuk orang-orang yang mengalami sakit dan semisalnya? Ya, tentang iktikaf, adik-adik sekalian,
kalau bisa kita melakukan, kalau enggak maka dilihat mana yang lebih afdal bagi orang yang sakit. Semoga niatan dia itikaf mendapatkan pahala dan sakitnya dia dimudahkan, ya, diberikan kesembuhan. Begitu juga orang yang sahibu udhrin, pemilik uzur. Misalnya sebagian, ya, katakanlah misalnya PNS dan yang lain, dia harus masuk bekerja. Juga beberapa orang yang punya tugas, maka itu diutama apa? Dia punya keutamaan yang lain. Maka tercela seseorang kalau memang tidak ada alasan sama sekali. Jadi caranya, kalau dia tidak bisa tinggal di masjid dia ini, maka jadikan tempat yang dia bekerja dan yang lain itu sama seperti di masjid. Apa sulitnya kita di kantor di waktu-waktu senggang baca Quran sebagaimana kita di masjid juga baca Quran? Begitu juga misalnya di saat itikaf, jangan juga jadi semacam orang yang itikaf itu punya kelas tersendiri, jauh lebih baik dari yang tidak itikaf. Belum tentu juga, ya kan? Jadi orang yang beritikaf jangan terlalu bangga dan dia menganggap remeh yang tidak itikaf. Sesungguhnya setiap kita memiliki maziyah, ada bagian masing-masing, maka dari itu dilihat maslahat yang ya terbanyak, ya. Saya kira begitu, ya. Mana yang terbaik bagi antum dan saya, itikaf atau tidak, jika ada keperluan yang sangat mendesak tidak mungkin dihindar, maka lakukan yang mengambil kemaslahat yang lebih besar. Allahu a'lam. Berikutnya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang berpuasa Ramadan tapi tidak sholat, atau dia puasa dan sholat tapi hanya di bulan Ramadan saja? Ya, Ustaz Ahmad yang mau jawabnya. Bergantian. Orang yang bulan Ramadan tidak sholat, dan satunya apa tadi? Ya, atau sholat puasa hanya di Ramadan aja. Iya, sekarang gimana dengan ikhwan yang keliling-keliling kampung sahur-sahur, dianya itu enggak sahur, habis itu dia sendiri enggak puasa dan subuhnya tidak subuh, baik tidak ikhwan? Tentu tidak baik, ya kan? Sebagaimana yang tadi, saya itikaf atau enggak itikaf, kalau memiliki alasan yang baik, yang benar, insya Allah tidak masalah. Orang yang di bulan puasa tidak puasa, maka perlu dilihat, mungkin dia sakit, kan bisa jadi. Maka baginya, kalau dia sakit, wajib mengqadha. Nah, gimana kalau misalnya dia dalam keadaan tidak mengqadha, baginya dosa. Kalau dia sudah faham. Adapun kalau dulu kita dalam keadaan masih jahil, baru sadarnya sekarang, maka dari sekarang sampai ke depan, itu yang kita laksanakan. Jadi intinya, ikhwan, kalau bisa lakukan yang terbaik, jangan sampai tidak puasa. Yang penting dicoba. Anak kecil aja bisa kok puasa. Anak-anak TK itu udah pada puasa. Walaupun mereka tidak punya taklif, ya kan, beban syariat, tapi mereka puasa. Jadi mungkin kita doakan aja mudah-mudahan tadi tidak terjadilah. Ya, dinasehati dengan baik. Kalau enggak, ikhwan, kalau saya di rumah tersebut, sengaja kita enggak usah ada makanan. Kalau memang dia mau makan, enggak ada kan akhirnya, kan makanannya dibuat enggak ada. Sambil dinasehati, intinya gitu. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Sekiranya begitu, ya. Wallahualam. Menjelang bulan Ramadan itu sering beredar broadcast-broadcast yang mengatasnamakan hadis Nabi, tidak sebagaimana di hadis yang di awal kajian, tapi hadis-hadis yang sebenarnya bukan dari hadis. Misalnya barang siapa yang tidak bermaaf-maafan kepada suaminya, istrinya, kedua orang tuanya, saudaranya, maka akan mendapatkan demikian dan demikian. Bagaimana kita adabnya untuk meluruskan banyak beredar broadcast-broadcast yang beratas nama syariat ataupun ajuran, tetapi sebenarnya tidak ada tuntunannya seperti ini, Ustaz? Ucapan Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada tiga tafsir. Salah satunya apa? Itu bukan hadis, dianggap hadis. Tapi saya yakin setiap kita husnudzon yang menyebarkan itu mungkin karena tidak tahu saja. Jadi intinya kalau ada hal-hal yang meragukan, kita tasabut dulu, mencari sumbernya. Kalau ternyata maknanya kelihatannya sahih, dinisbatkan kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakan, itu juga perlu diluruskan. Tapi kalau isinya intinya sesuatu yang baik, kemudian kita menyebarkannya, asal tidak mengatasnamakan Nabi dan itu misalnya bukan hadis tapi dibilang hadis, insya Allah tidak apa-apa. Nah, tinggal kita mudah saja, kalau ada rujukan atau sumber yang jadi pegangan, kita terima, ya. Kalau misalnya tidak, maka sebaiknya dihindar.
Oleh karena itu termasuk di WA dan seterusnya, kalau mungkin seseorang jangan asal mindah-mindahkan ucapan, tetapi dibaca dulu apa isinya, ya kan? Dan setiap kita insya Allah sudah faham beberapa riwayat yang sahih, mana yang dhaif. Jangan sampai misalnya dulu ada seorang pedagang yang dia jualan barang dagangannya ini gimana supaya laku, akhirnya dia bacakan riwayat-riwayat sampai yang dhaif sekalipun. Misalnya orang yang jualan sukari, kurma sukari, nanti dia punya dalil, belilah sukari ini kalau ajwa 7 kurma, kalau dia 14, siapa yang makan sukari 14 biji demikian. Jadi itu membawa istidlal yang batil, dan ini jangan. Insya Allah setiap kita lebih fahamlah dengan apa yang disebarkan, antum hati-hati saja. Intinya kalau itu hal-hal yang baik, boleh kita menyebarkannya. Kalau tidak, maka jangan. Apalagi mengatasnamakan nama Nabi dan itu bukan, sebaiknya kita tahan dan tidak menyebarkannya. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan kembali hukumnya apabila suami istri melakukan hubungan badan di bulan Ramadan, terutama tentu saja di siang maksudnya. Sedang suami istri itu tidak tahu hukumnya sebelum itu, Ustaz. Dia sama sekali tidak tahu. Ya kan? Wallahu alam, kalau tidak tahu maka hukumnya orang yang jahil itu dihukumi sebagaimana yang tidak tahu pada umumnya. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang dia karena tidak tahu akhirnya berfatwa menyuruh menyiramkan air atau mandi wajib kepada sahabat yang terluka terkena batu dan dia junub. Cuma Nabi memberikan tanbih, kata Nabi, qatalu, kalian telah membunuhnya. Di antara penyakit kebodohan itu obatnya adalah bertanya, ya. Oleh karenanya untuk di zaman sekarang, kalau misalnya masih ada yang belum tahu bahwa berhubungan suami istri itu membatalkan puasa dan dapat kafarah, maka sekarang kita beritahu kan di pengajian ini, Bapak Ibu sekalian, bagi yang suami istri mulai besok kalau itu siang Ramadan dilarang berhubungan suami istri. Udah tahu ya Pak? Sudah tahu nggih? Nah, dan kalau salah satunya nggak tahu, yang sudah tahu wajib ngasih tahu. Jadi kalau istrinya sudah tahu hukumnya, suaminya nggak tahu, istrinya diam-diam aja. Nah, ini dia bersekutu dalam kejahatan. Ya. Harus diberitahu. Dan siang Ramadan itu maknanya bukan siang-siang, habis subuh itu termasuk siang Ramadan, menjelang maghrib juga siang Ramadan namanya. Nah, sebagian orang salah paham, saya berhubungannya habis subuh kok, Tad. Habis subuh itu sama, itu siang, siang Ramadan. Maka dari itu tolong diperiksa jam, semua jam yang ada di rumah, jangan sampai jamnya salah. Jamnya itu masih jam 2 malam terus, padahal sudah jam 7 pagi, ya kan? Dan ada baiknya rumah itu tidak gelap, ya. Ada ventilasi, matahari ketika terbit kita tahu, ya kan? Jadi bukan rumahnya itu kayak di dasar bumi, ya. Seperti ada kasus suami istri naik kapal selam, dua-duanya berhubungan suami istri, mereka tidak tahu ternyata di atas laut itu sudah terang benderang siang. Karena kapal selamnya di dasar laut terus, maka kalau ini terjadi, orang ini tidak mengapa dan dia lanjutkan puasanya. Gimana kalau antum ada di bulan? Nah, ini pertanyaannya, nggak usah ditanyakan yang gini-gini. Lupa, tidak sengaja, dipaksa, tiga sebab ini, ikhwan, insya Allah dimaafkan. Antum lupa makan satu piring nasi, esnya semangkok, ya kan? Alpukatnya, jusnya 2, ya, kemudian pisangnya 4, apelnya 1, dimakan, ternyata lupa, halal, tidak apa-apa. Kalau sekeluarga gimana? Sekeluarga lupa semua, halal, tidak apa-apa. Tapi apakah terjadi? Ya mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Begitu juga dipaksa, misalnya ada perampok datang ke rumah kita bawa senjata, kalau kamu nggak buka puasa saya tembak, gimana? Ya sudah kita buka, ya. Alhamdulillah. Tapi itu kayaknya hampir mungkin, tidak mungkin terjadi. Dan yang satu lagi adalah tadi, ya sudah, ya, lupa atau dipaksa, atau juga seseorang dalam keadaan hilang akalnya sebentar, ya. Kalau itu sebagian menyebutkan jadi batal puasanya, ya. Allahu a'lam.
Terakhir baik. Ya. Baik Ustaz. Ya, ini betul. Pertanyaan terakhir pertama. Nanti ada terakhir ya. Kedua. Begini Ustaz, tentang fidyah Ustaz. Pertanyaannya adalah fidyah itu apakah berwujud makanan matang ataukah beras dan diberikan setiap hari untuk satu orang atau bagaimana? Untuk fidyah ya. Taib, tentang masalah fidyah ada khilaf. Bagaimana dengan pemberian yang terbaik? Apakah dalam bentuk bahan makanan atau sudah jadi? Ya? Selama ini Allah Ta'ala alam, kalau itu makanan pokok atau yang sudah jadi, dua-duanya dibolehkan. Gimana kalau uang? Kalau uang, kalau mungkin dihindar lebih bagus. Ya? Tapi sekali lagi ini masalah tadi yang khilaf. Saya selama ini mengambil yang tadi dua di atas ini. Misalnya seseorang dalam keadaan satu hari apa dua kali memberi makannya, yang asal sekali, tapi kalau mau dua kali ahsan, dan kalau bisa yang lebih baik dari yang kita makan, kalau bisa, kalau tidak yang seperti yang kita makan. Kalau di kita misalnya seorang katakanlah tadi ya, dia ngasih satu paket nasi kotak ya dengan buahnya dan yang lain, itu insya Allah sudah cukup. Kalau misalnya dibuat yang tadi beras ya, mungkin lebih baik, alangkah baiknya dengan ada lauknya. Sekiranya pakai itu saja, sebagian membolehkan. Jadi itu masalah yang khilaf antara ulama masalah al-fidyah. Allahu a'lam. Baik. Ini pertanyaan terakhir dan kami mohon nanti Ustaz memberikan penutupannya. Bagaimana dengan atau bolehkah memberikan sedekah dengan memberikan makanan untuk buka puasa tadi, namun dengan permintaan tertentu, misalnya agar didoakan orang tua yang sudah meninggal, yaitu agar pahalanya disampaikan kepadanya. Tafadhal Ustaz. Iya, menggabungkan dua urusan ya. Pertama sedekahnya, yang asal yadul ulia khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya ada dua ikhwan hadis ini. Pertama, memberi lebih baik dari diberi. Nah yang kedua, orang yang memberi harusnya lebih senang dari orang yang diberi. Sekarang saya tanya antum, misalnya Ustaz Ahmad mengumumkan bagi yang ngaji datang ke masjid ini, nanti setiap orang akan dapat uang, maksudnya akan dapat uang 500.000 misalnya, antum senang tidak? Senang, alhamdulillah. Dan selembar tiket umroh, masya Allah kan, senang. Nah, yang memberi itu mestinya lebih senang dari yang diberi. Saya pernah naik beca, ini untuk gambaran saja ikhwan. Becanya beca ontel. Waktu itu dia minta bayarannya 30.000. Kemudian begitu sampai di tempat, sepanjang perjalanan dari stasiun, saya ngobrol dengan beliau, bapak punya anak, ya punya 3 atau 4 ya. Sudah berapa penumpang yang bapak dapat malam ini? Karena jam 2 malam. Kata dia, belum ada pak, saya dari sore, apalagi sekarang banyak gojek, banyak taksi, banyak, saya belum dapat, baru sekarang. Begitu saya kasih uang 50.000, dia bilang apa? Alhamdulillah. Nah saya senang dengar dia ucapan alhamdulillah. Kemudian saya tanya, bapak tadi di pojok itu dekat musola? Iya. Saya sambil nunggu penumpang, saya sholat tahajud tadi. Oh, masya Allah kan. Akhirnya saya nggak jadi langsung meninggalkan dia. Saya bilang, bapak mau tidak? Saya ada uang yang lain. Kemudian saya tambah uangnya 50.000 lagi. Mungkin bermanfaat. Kata dia, alhamdulillah. Kemudian saya bawa kue 2 dus. Waktu itu ibu saya masih ada, saya tadinya mau saya kasihkan ibu saya, terus tidak jadi. Saya kasihkan ke dia, dan dia bilang alhamdulillah sekali. Jadi ini bisa untuk saya pakai buat anak-anak juga keluarganya. Dia itu orang Indramayu, saya tinggal di Cirebon. Ternyata dia ngebecanya itu di Cirebon, Indramayu itu cukup jauh dari Cirebon. Setiap sore habis asar dia bawa becanya ke Cirebon untuk mangkal di Cirebon. Menjelang subuh dia pulang ke rumahnya lagi. Jadi malam itu cuma dapat saya aja penumpangnya. Maka di waktu itu saya kayaknya lebih senang dari dia. Dia kan dapat
sedikit uang dapat kue, tapi saya yang memberi, insya Allah lebih senang dari dia. Kalau bisa kita tuh begitu. Yang sunnah dari sedekah pertama as-sa'yu. Sa'yu ini mencari siapa yang akan disedekahi, itu bagus. Bukan nunggu. Jadi kita bukan nunggu di rumah, nunggu proposal kita kasih, bukan. Kita yang nyari. Jadi kalau kita bisa mencari, alhamdulillah. Siapa orang yang layak? Saya pernah contoh ya, Pak. Saya pernah dengan teman-teman bawa nasi kucing di satu tempat ketika terjadi musibah. Harganya satu biji kan 1.000, 1.100. Kita bos tumbuk. Kita bagi-bagi di areal yang kena banjir. Ternyata banyak rumah-rumah yang sampai atap terendam. Kemudian kita naik perahu, kita bagikan, ada ibu-ibu dan anak-anaknya di atap rumah sejak dari pagi. Maka kita hanya bisa ngasih ini loh, nasi kucing. Betapa senangnya dia. Kemudian kayak kemarin di Palu ya, waktu ada kasus di Palu, kita hanya bagikan uang satu keluarga 50.000. Padahal mereka tuh orang-orang kaya di Sigi, di Donggala. Saya juga sempat di gereja itu, orang-orang yang di gereja ada mungkin ada sekitar 70 orang yang non muslim, sampai kita bagi di depan gereja. Ada juga ibu pendetanya itu sampai minta didoakan ke kita, tolong kami didoakan karena di belakangnya gunung mau, bukan gunung, bukit mau longsor juga, rumahnya semua rata. Di waktu itu ternyata kita memberi sedikit saja, ada beras 2 kilo satu orang. Apa kata dia? Terima kasih Pak, ini uang 50.000 bisa cukup untuk sekeluarganya seminggu untuk beri lauknya mungkin. Karena waktu itu memang susah keadaannya. Jadi jangan pernah meremehkan bantuan walaupun kecil, ya kan? Jadi kita mencari, kita yang datang, bukan kita yang nunggu. Yang kedua, sedekah itu kalau bisa, ya ikhwan sekalian, kitanya yang lebih senang lebih daripada mereka. Jadi kalau tadi pertanyaannya, saya ngasih iftar, sebetulnya tanpa diambil-ambil, tolong didoakan ya. Orang yang makan ini pun akan balik mendoakan. Tapi kita kalau memberi sedekah, orangnya tidak mendoakan, sesungguhnya Allah tidak pernah lupa dengan kita. Jadi enggak usah, enggak apa-apa. Misalnya contoh, kita ngasih ke orang yang cacat di pinggir jalan. Kan ada mereka mendoakan kita kan? Alhamdulillah, kita aminkan. Tapi kalau dianya diam saja, enggak ada masalah, karena Allah yang akan membalas kita walaupun dia tidak mendoakan kita. Tetapi kalau memang itu diminta dan dia pun tidak hilang ikhlasnya, tidak apa-apa. Karena meminta doa kepada orang lain dianjurkan. Contoh saya minta antum ya, tolong doakan ya saya, karena antum jadi panitia insyaallah baik-baik semua, tolong doakan saya supaya demikian, demikian. Itu boleh. Mendoakan, meminta didoakan kepada orang yang masih hidup, itu dianjurkan. Dan itu diantara bagian wasilah yang dibolehkan, selama doanya itu doa yang mungkin. Kalau gak mungkin, jangan. Misalnya apa? Tolong doakan ya, saudara saya yang sudah meninggal, tolong dihidupkan. Itu gak bisa. Mendoakan yang sesuatu yang tadi baik. Jadi secara umum insya Allah tidak apa-apa, tapi jangan merubah keikhlasan. Kalau sampean tidak mau doakan saya, tarik lagi tuh karpetnya katanya. Jadi begitu. Cukup ya. Dari saya ini yang bisa disampaikan ikhwan sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, juga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam muhadharah kita. Dan tentunya dengan segala kerendahan hati, kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.